بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه في الله امال ان نلanjutkan kajian kita dari kitab عشر وصايا لقوة الحفظ وعلاج النسيان dan kita telah menyelesaikan wasiat yang ke-8 termasuk di antara wasiat untuk menguatkan hafalan menghubungkan hafalan tersebut dengan sesuatu yang telah kita hafal sebelumnya agar kemudian pada saat kita menghafal sesuatu tersebut dalam keadaan terikat dengan hafalan sebelumnya dan yang demikian akan menguatkan dan mengingatkan apa yang telah dihafal. Dan al-muallifu hafizahullah taala telah menyebutkan beberapa misal seputar permasalahan ini. Kemudian kita memasuki wasiat yang berikutnya berkata al-muallif wa hafizahullah taala al-wasiyatut tasi'ah. Wasiat yang kesembilan. Tasi'an. Aklu ma yu'inu ala quwwati al-hifdh. Memakan sesuatu yang membantu kuatnya hafalan. Para ulama menyebutkan bahawa di sana ada jenis-jenis makanan yang akan membantu seorang untuk menguatkan hafalan. Namun bukan berarti bahwa ketika seorang makan dengan jenis makanan tersebut kemudian tiba-tiba menjadi pintar. Yang tadinya sama sekali nggak bisa menghafal sekedar makan makanan itu tiba-tiba jadi kuat. Sebab kepintaran dan kebodohan juga merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makanan-makanan tersebut hanya salah satu di antara sebab, dan bukan menjadi satu sebab utama. Ada sebab-sebab yang lain, di antara yang telah disebutkan di sini, dari wasiat-wasiat untuk menguatkan hafalan. Oleh karena itu, jangan kemudian seorang menyangka bahwa memakan satu jenis makanan tertentu tiba-tiba seorang itu menjadi pintar atau menjadi kuat hafalannya lalu kemudian dia hanya berpaku pada hal tersebut di antara sebab dan itu pun harus dibuktikan secara ilmiah berdasarkan teori bahwa jenis-jenis makanan tersebut memberi manfaat pada otak seseorang dan menguatkan hafalan. Kata beliau, "Wakullu nafsu min al mukawin lil hifzi." Segala sesuatu yang jiwa itu condong kepadanya dari hal-hal yang baik, ya, maka itu menguatkan hafalan. Dari hal-hal yang baik. Nah, bukan dari yang yang buruk. Dari al-khabaith, Di antara manusia ada yang senang kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang senang minum khamr. Ada yang senang memakan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak termasuk tayyibat. Namun yang beliau maksud di sini adalah sesuatu yang secara keumuman jiwa menyukai hal tersebut. Seperti sesuatu yang manis misalnya Naam secara umum seorang senang dengan sesuatu yang rasanya manis. Seperti madu atau yang semisalnya. Kama anna kulla ma tu'afihin nafsu wa taqrahuhu wa yu'karu mizajuha fahuwa mimma yurithun nisyan. Sebagaimana setiap makanan yang jiwa itu menjauh darinya dan membencinya dan tidak disukai rasanya ya. campurannya maka itu termasuk di antara hal-hal yang dapat menyebabkan kelupaan seperti keumuman manusia tidak menyukai yang kecut misalnya Kemudian manusia tidak menyukai hal tersebut. Atau yang semisalnya. Oleh kerana itu Ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Beliau senang makan yang manis-manis. Seperti kismis. Naam. Madu. Dan yang semisalnya. Dan para ulama menyebutkan bahawa. Jenis-jenis tersebut. dapat membantu untuk menguatkan hafalan. Sebaliknya beliau tidak suka makan apel. Nah, disebabkan karena apel itu kecut. Ya. Saya nggak tahu apakah semua jenis apel seperti itu. Wallahu alam. Ya, karena sekarang ini ada yang bilang apel manis, tidak lagi kecut. Ada jenis-jenis apel yang manis. Wallahu alam. ya. Walhasil itu yang disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa sebabnya hal-hal yang yang sifatnya sepet kecut atau yang semisalnya dapat menyebabkan kelupaan. Wallahu alam. Wa hunaka al-at'ima wal adwiyah allati hafizah Dan di sana ada sebagian makanan dan pengobatan yang dapat menguatkan ingatan. Ka'akli zabib seperti makan zabib. akan kismis. Anggur kering. Wal luban. Luban. Jadi luban ini. Saya enggak tahu di sini ada enggak. Tapi di Arab banyak. Ya, jadi dia kalau digigit seperti permen karet. Jadi tidak ditelan, hanya digunakan untuk digigit. Nah. Luban. Dan tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya. Wa syammi mencium bau yang harum. Wal hijama, berbekam. Wa syurbi zam-zam, dan minum air zam-zam. Nabi alaihi salat mengatakan ma'u zam-zam lima syuri Air zam-zam itu tergantung dari orang yang meminumnya. Diminum untuk apa? Kalau seorang minum air zam-zam lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh keikhlasan dia berharap semoga diberi kekuatan hafalan diberi kemudahan untuk menghafal pelajaran semoga Allah jalla wa ala membantunya kama anna hunaka ma qalu bi annahu yurithun nisyian ka akli sebagaimana di sana ada pula yang disebutkan oleh para ulama yang kalau memakannya menyebabkan kelupaan seperti makan terong Wah ini, ah, kelihatannya santri sering makan terong, sering, sering ya kawan. Nah, tapi Allah ya, ini yang beliau sebutkan dan butuh dibuktikan secara ilmiah. Nah, kadang-kadang kalau membaca artikel itu pusing juga, ya, sebab untuk merojihkan. Apakah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat Itu butuh penelitian Kalau kita membahas satu masalah Masalah fikih Ya Ya kita bisa melihat mana yang rajih, lihat mana dalil, iya kan? Mana yang lebih mendekati kebenaran, mana yang kuat. Ini menjadikan dalil ini sebagai hujah. apakah dalilnya ini sahih? Memungkinkan baik kita, marajihnya itu ada. Tapi kalau untuk membuktikan Apakah ini benar demikian? Wah ini hal yang sulit. Nah, apakah benar terong itu menyebabkan kelupaan? Nah, butuh pembuktian. Nah, artikel-artikel macam-macam. Ya, ada lagi sebagian mereka mengatakan bahwa terong itu melemahkan syahwat. Nah, sampai ada yang nggak mau makan terong sama sekali. Ada lagi yang mengatakan, oh, tidak sebaliknya, itu provokasinya orang-orang Belanda katanya Hah? karena orang Belanda suka terong, akhirnya mereka membodohi orang-orang Indonesia. Wallahu alam, benar atau enggak ini? Ya. Padahal tidak sebenarnya. Yang benar adalah sebaliknya. Terong itu banyak manfaatnya. Wallahu bissawab. Ya, butuh penukilan dari fikah, butuh penelitian. Nah. Ya. Karena masing-masing mereka punya alasan. Mengandung zat ini, mengandung zat itu yang kadang-kadang kita sulit untuk memahami. Ini mana yang benar? Nah. Sebagian mereka berselisih tentang hukum minum kopi. Dalam hal manfaat positif atau negatif. Sebagian mengatakan, "Wah, itu hal yang negatif, sangat berbahaya." biasanya orang uh, pecandu kopi selalu identik dengan pecandu rokok. Ya, dan itu sangat berbahaya mengandung ini itu dan seterusnya. Sebagian lagi mengatakan tidak. Berdasarkan penelitian ini dan itu kopi itu bermanfaat bahkan menguatkan jantung. Sehingga dianjurkan bagi seorang jika memungkinkan minum kopi sehari empat gelas. Hah? Nah, wallahu alam. Sebab ada sebagian orang kalau minum kopi sedikit aja sudah gemetaran. Nah, sudah gemetar. Nah, yang seperti ini masyaallah wa rahimakumullah wallahu alam bisawab. Yang jelas kalau memang benar demikian bahwa sesuatu ini bagus ya. Sudah mujarrab inda salaf diamalkan oleh para ulama salaf, mereka melakukannya, mereka mengkonsumsinya dan terbukti bagus maka tidak ada masalah insyaallah wa kutub adab at-talab wat-thib qad dzakarat kathira min hadza dan kitab-kitab yang menjelaskan tentang adab menuntut ilmu dan kedokteran telah menyebutkan sekian banyak dari jenis jenis makanan ini wallahu taala alam bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tafadhalu hafizakumullah